Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like video ini ya. Cara promosi di Facebook Ads. Oke guys, langsung saja berikut ini tutorialnya. Silakan buka aplikasi Facebook di HP teman-teman. Di sini saya menggunakan aplikasi Facebook Lite. Kemudian pilih menu garis 3 di kanan atas. Kemudian pilih lihat profil Anda. Di bagian paling atas ini di bawah tulisan menu. Kemudian pilih postingan yang ingin dipromosikan di Facebook Ads. Nah, misalnya anggap saja saya ingin menjual produk set-top box dan saya sudah memposting tulisan atau artikel atau konten di Facebook ini tentang set-top box. Maka saya bisa mempromosikan postingannya. Caranya klik tulisan promosikan postingan yang warna biru ini. Jadi pastikan teman-teman harus membuat postingannya dulu di Facebook baru bisa dipromosikan. Mau postingan jualan, produk, ataupun jualan jasa, dan lain sebagainya. Kemudian silakan scroll ke bawah, pilih tujuannya. Mendapatkan lebih banyak interaksi atau lebih banyak pesan di WhatsApp. Misalnya mendapatkan lebih banyak interaksi saja yang di atas. Kemudian klik simpan. Kemudian scroll lagi. Pemirsa, silakan di edit. Nah, misalnya usianya kita edit. Klik tombol edit. Nah, misalnya wilayahnya kita edit. Lokasinya bisa lebih spesifik, misalnya Bandung. Kemudian usianya bisa diedit juga. Misalnya usia 25 sampai 45 ini misal. Kemudian jenis kelamin, pilih misalnya laki-laki perempuan. Laki-laki atau perempuan atau dua-duanya. Saya pilih yang semua. Karakteristik ini bebas aja atau bisa kita kosongkan. Pilih misalnya yang karyawan misalnya. Nah, selesai. Kemudian klik simpan. Jadi pilih saja yang orang yang Anda pilih melalui penargetan. Jika sudah klik simpan. Oke. Kemudian total anggaran bisa diubah. Misalnya anggarannya misalnya mau di bawah 100.000, maka pilih yang anggaran khusus ini. Bisa diedit misalnya 50.000 saja. Ini misal. Ada anggaran minimalnya. Berarti harus minimal 62.000 karena berdasarkan penargetan tadi. Kita ubah jadi 63.000 lah. Oke. Ya. Jadi iklan Anda akan dijalankan selama 4 hari dengan anggaran total 63.000. Estimasi jangkauan hariannya adalah 872 sampai 2.500 audiens. Jika sudah, klik selesai. Nah, baru kemudian ditambahkan dana. Total dananya adalah sekitar 69.300 karena ada pajak 6.300. Silakan klik tambahkan dana. Di sini teman-teman akan diminta untuk memilih metode pembayaran, biasanya virtual account. Kemudian nanti diminta transfer ke virtual account tersebut. Maka nanti anggaran iklannya akan terisi dan iklannya akan jalan, yakni sesuai durasinya tadi selama 4 hari dengan anggaran 63.000 plus pajak 69.300. Jika sudah ada dananya, maka akan ada tulisan promosikan postingan sekarang ini akan bisa diklik. Jika sudah, maka iklan akan jalan. Oke guys, jadi itulah dia tutorial singkat cara mempromosikan postingan di Facebook Ads. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Onlinepedia TV. Biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita.